Ini bukan hadiah. Kalau hadiah kamu harus balikin. Jadi aku kasih ujian aja. Oke, siap ya. Pertanyaan yang harus dijawab. Ini seandainya sesuatu ini terjadi dalam pernikahan kalian, apa reaksi kalian? Oke, silakan Ilham dulu tanya ke Utai. Uti apa Utai sih? Uti. Uti. Uti, silakan. Ilham dulu kan ya? Iya, Ilham dulu. Andai aku lupa anniversary dan hari ulang tahun kamu, kamu akan ikutan lupa atau ngambek? Ngunciin kamu di apa? Luar rumah. Ngelurain aku, ngelurain apa? Ngelurain aku di, ke rumah, eh di rumah. Gimana sih ini? Gimana ceritanya? Ini apa? Ngurain. Kalau misalnya dia lupa, ngurain apa ngurain? Kamu mau ikutan lupa juga, pura-pura lupa, atau kamu akan nguciin dia, oh, gak boleh masuk aku di depan di luar rumah. Yang mana, Uti? Ngambek. Kamu ngambek? Ngambeknya gimana kalau kamu? Aku diam. Bisa dibukain, aku ngambek gitu ya. Oke, Uti sekarang. Andai tiap kamu pulang ke rumah, gak pernah bersih, kamar tidur berantakan, lantai lengket, apa yang akan kamu lakukan? Menegur aku atau mencari pembantu? Ayo apa? Setiap kamu pulang rumahnya berantakan. Lantainya lengket, ya kan? Ada beras jatuh di mana-mana. Pasir di setiap pojokan, oh salah. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu tegur atau kamu ikutan bantuin ngepel? Atau kamu cari pembantu ajalah? Dibantuin lah. Kamu bang, dibantuin sama dia. Gitu. Ya, nggak tahu. Baru. Ya, masih okay, baru benar. Pertanyaan berikutnya untuk Ilham. Ke untuk Uti dari Ilham. Andai aku udah nggak ada tawaran nyanyi atau acting, terus kerja jadi agen MLM. Kok MLM? Iya, seandainya. Kamu mau jadi downline aku enggak? Kamu mau gak jadi downline jadi ya? Enggak. Kok enggak sih? Enggak mau. Seandainya dia lagi enggak ada pemasukan, apa yang akan kamu lakukan, Uti? Aku paling usaha. Usaha? Tapi kamu yang usaha disuruh gitu, jadi downline-nya dia enggak mau ya? Enggak mau. Usaha yang lain aja, suruh usaha yang lain. Atau cari downline yang lain ya, aja. Betul. Oke, Uti yang berikut. Kalau tiap ada masalah, aku ngadu cerita ke kakak kamu, apa yang kamu lakukan? Ngadunya ke siapa kakaknya dia ya? Siapa itu? Rez. Oh iya. Apa yang kamu lakukan? Kamu marah nggak? Marah lah. Oh marah. Jadi kalau berantem sebaiknya? Berantem ini sebaiknya daripada Uti cerita sama Reza, mendingan cerita sama Mama Ilham. Mamanya Ilham sama Reza. Oh, Mama Ilham berdua gitu. Kenapa? Kalau cerita sama Ilham ke cerita sama Reza kenapa, Pak? Ya enggak apa-apa. Enggak. Takut disabit. Salah, jawabannya gitu. Tapi enggak etis curhat aja. Kok ke Reza? Reza aja belum beres kok ya masalahnya. Iya. Itu dia benar. Tetap di Ruby. Masih kuat.